Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau seorang ulama pasti dia wali. Tapi kalau wali belum tentu ulama. Dan yang kita ketahui, Kiai Haji Imaduddin Usman adalah seorang ulama. Maka kami peringatkan untuk para antek-antek organisasi yang terlarang di Indonesia, FPI yang sudah dibubarkan, untuk berhati-hati. Banyak kasus setelah menghina ulama justru mereka yang rungkat. Seperti bos kalian Rizik Shihab dulu menghina Gus Dur, hari ini bisa kita lihat apa yang bisa dia perbuat dengan kesombongan seperti masa lalunya sudah selesai riwayatnya. Berkaitan dengan pernasaban, mari kita simak. Ada seorang yang bernama Iqbal bertanya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo. Ini mau tanya soal ini. Kalau saya ngaji tadi bahwa semua permasalahan itu berasal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Pertanyaan saya, apa benar wirid yang disebut wirid sakron itu benar kalangan beliau? Sebagaimana Rotib Al-Haddad ternyata karangan Imam Arifai. Itu pertanyaan pertama. Ini yang kedua, banyak netizen yang nanya, apa mungkin waliullah melakukan kejahatan masif pemalsuan nasab secara jariah seperti itu? Nikurin Yai Mogo. Pertanyaan pertama, Ali As-Sakran punya wirid hizib, namanya Hizib Sakron. Saya belum meneliti apa betul itu wiridan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi perlu penelitian khusus. Jikapun benar, maka makom kewalian, jika betul wali di hadapan Allah, itu tidak ada kaitan dengan nasab. Siapapun dia bisa menjadi waliullah. Siapapun orangnya bisa menjadi waliullah. Jadi tidak harus dari klan tertentu. Tentunya kalau memang itu yang asli keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki potensi yang lebih besar daripada orang lain. Tapi sekali lagi, tergantung daripada ilmu dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu yang perlu untuk diingat, tidak ada yang tahu wali kecuali Allah. Saya tidak memakai tidak mengetahui wali kecuali wali, tidak. Tapi tidak mengecuali wali kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali Allah. Jadi sekali lagi saya peringatkan kepada antek-anteknya organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah FPI untuk berhati-hati menyikapi persoalan polemik nasab. Pakailah akal pikiran sehat, bukan dengan okol atau melakukan persekusi. Kami pasti melawan. Karena wali itu kekasih, kekasih itu adalah fi'lul qalbi bagi manusia. Hanya saya yang mengetahui siapa sebenarnya yang paling saya cintai dari manusia. Begitu pula hanya Allah yang mengetahui siapa kekasih-kekasihnya. Lalu tentang tergugat Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kenapa saya selalu menghilirkan masalah ini kepada Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Karena de facto hari ini yang dapat saya baca,
dari kitab tertua adalah karya Habib Abi Bakar As-Sakran ini, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Benarkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Ini bisa jadi bila diteliti, bisa jadi ini pun tidak ada. Luar biasa. Hari ini kitabnya dicetak. Saya pernah melihat sebuah manuskrip namanya bukan Al-Burqatul Musyiqah tapi Al-Burqatul Munifah. Betulkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran abad 9 atau karya orang yang iseng-isengan pada abad 14? Saudara-saudaraku, ini melatih kita untuk setiap apa yang kita terima baik melalui bacaan ataupun tontonan dan informasi harus kita seleksi, kita teliti apakah itu asli atau hanya sekedar sebuah karya yang memiliki muatan-muatan tertentu agar kita tidak terjebak kepada wilayah-wilayah yang sebenarnya kita tidak harus mempercayainya, sehingga kita akan selamat. Aswaja tidak mengajarkan untuk taklid buta, apalagi kepada orang per orang, dan apalagi kepada orang yang mengangkat dirinya sebagai imam besar yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas apapun. Yang kemudian diberikan nama sebagai karya dari Habib Abu Bakar As-Sakran karena ada riwayat di dalam kitab abad 10 Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah atau Al-Burqatul Munifah. Ini bisa jadi hanya orang karena baca di abad 10 atau di abad 11 ada kitab Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang pernah memiliki kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, lalu dikarang kitabnya pada abad 14 atas nama kitab yang pernah ada terdeteksi bernama Al-Burqatul Musyiqah. Dan ini saudara, hati-hati, ada orang yang ingin berusaha untuk mencari kitab sejaman dengan membaca sebuah referensi bahwa Ubaidillah mempunyai kitab bernama Al-Intisar misal. Manuskripnya tidak ada, lalu manuskrip itu dibikin hari ini, kemudian dinamakan Al-Ubaidillah, kemudian proyeksi sedemikian rupa sehingga nampak manuskrip ini menjadi manuskrip yang tua. Ini sering terjadi dan pernah terjadi di Indonesia tentang manuskrip negara Kertabumi yang ditahunkan 1696 setelah diteliti oleh pakar para filolog, ternyata itu kertas tahun 1960, kertasnya kertas Manila. Ini bisa terjadi. Itu namanya menurut Profesor Menachem Ali adalah DNA naskah, catatan Tuhan yang ada dalam naskah. Ini tidak akan bisa dibohongi karena kapan dia dicetak dalam kertas itu ada. Apalagi kertas-kertas masa lalu, dalam kertas kalau kita ini kan seperti duit itu ada lambang tahun berapa dia itu dicetak. Dan apabila di dalam kertas ini tidak ada tahun, maka di dalam setiap pabrik itu ada tahun berapa dia mencetak kertas apa, di produksi berapa lembar, kemudian dijual di daerah mana saja. Itu ada datanya dan gampang untuk diteliti dan ditelusuri. Apalagi nanti di Yaumul Hisab akan banyak manuskrip-manuskrip palsu di Yaumul Hisab menumpuk tentang kedustaan-kedustaan yang hari ini diciptakan tentang masa lalu yang tidak pernah terjadi. Itulah ya, fenomena polemik klan Ba'alawi yang sampai hari ini belum mengakui bahwa nasab mereka batal
Tetapi untung kita memiliki seorang ulama muda dari Banten yang mau meluangkan waktunya untuk mewakili kita semua mengkaji secara detail dan serius tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak dibelok-belokkan lagi, tidak dipalsu, tidak diklaim oleh klan Ba'alawi sebagai datuk mereka. Karena secara detail ilmu nasab yang menyangkut Zuriyatul Rasul adalah menjadi fardu kifayah, bahwa kita wajib untuk mengetahui tentang secara umum ilmu nasab, iya, tetapi secara detail sudah terwakili oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, karena untuk tafaqquh di dalam ilmu nasab adalah fardu kifayah. Kita perlu angkat topi dan berterima kasih sehingga kita bisa tercerahkan dalam konteks kehidupan beragama dan bermasyarakat serta bernegara. Bersiaplah. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.